Lucu, gembira, setuju? Setuju? Cocok. Benar kan Pak Ajis? Betul sekali. Ya, okay. Langsung saja kita akan mengundang langsung Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud yang sudah bersama-sama dengan kita di sini. Silakan monggo, Pak. Silakan. Mohon maaf ya adik-adik semua ini ada yang pesen GoFood. Pak hadir. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD hadir dalam acara diskusi seniman di kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 23 Oktober 2023. Pantauan wartakotalev.com di lokasi, Mahfud tiba lebih dahulu sekira pukul 16.21, lalu tak lama Ganjar menyusul. Keduanya terlihat kompak mengenakan kemeja kotak-kotak. Ganjar memakai kemeja kotak-kotak warna gelap, sedangkan Mahfud kotak-kotak berkelir hitam. Saat ditanya alasan mengenakan baju kotak-kotak, Ganjar hanya merespon biasa. Ia kemudian berkelakar bahwa dirinya besok akan memakai pakaian batik. Dalam diskusi tersebut, turut hadir seniman hingga komika atau stand-up komedian. Antara lain, Butet Kertarejasa, Calon Tong, Abdel Akrian, Denny Chandra, serta Ajis Doa Ibu. Penonton yang hadir ada dari kalangan mahasiswa hingga masyarakat umum. Capres dan cawapres. Ya. Calon tong, calon apa? Calon tong. Calon aja. Ya, silakan ngobrol-ngobrol ya. Kita bisa lihat kan teman-teman ini yang awet muda. Kenapa? Saya itu yang muda-muda awet. Oh, ya. Amin. Doa lah. Ya, tepuk tangan buat Butet. Pak Ganjar ini sesuai riset yang saya cari. Apa tuh? Ternyata Pak Ganjar ini orangnya konsisten. Ah, kenapa? Dari SMA, ya. Pak Ganjar itu ternyata rambutnya sudah putih. Ya. Sudah putih, cuma dari SMA. Dari SMA. Jadi SMA Pak Ganjar enak ngambil rapotnya sendiri. Iya. Iya. Ngambil rapot sendiri tahu maksudnya enggak? Orang tua murid lain enggak ada yang ngambil rapot, tapi ngambil rapot kan boleh. Direkam jejak. Rekam medis. Nah, ini kalau dari teman-teman ini, teman-teman stand up Indo, teman-teman kita tahu selama ini berapa.